Nak tahu macam mana aku dapat sharp entry pada Bitcoin jump minggu lepas? Mari aku tunjuk. So, trade ni aku ambil minggu lepas hari Khamis 6 Julai. Untuk trade ni saya telah mark beberapa level iaitu previous week high, previous month high dan juga previous day high. Kalau kita tengok Bitcoin 15 minutes, kita nampak price telah datang menuju ke level yang kita telah mark, tapi dia gagal untuk break and close di atas mana-mana level ni. Malahan dia telah membentukkan rejection candle yang sangat kuat. So bila saya nampak rejection candle, saya masuk kepada order flow software Bitcoin USDT 15 minutes. Kita tengok rejection candle dekat sini. Kalau kita zoom in sikit, kita boleh tengok semua volume dalam candle ini. And kita nampak volume is bullish. Tapi kenapa candle ni bearish? Ini dipanggil CVD divergence. Maksudnya walaupun ada banyak buyer, buyer tidak cukup kuat untuk tolak price ke atas sebab ada banyak limit sell order di atas yang sedang absorb harga di atas, dan ini menghalang price daripada teruskan naik. So once saya nampak CVD divergence ni, saya terus enter di Bitcoin short pada harga 31358. Kalau kita tengok harga entry price ni dekat-dekat dengan puncak. And saya dapat hold trade ni sampailah dia menjunam ke bawah. Korang nak belajar trade macam ni, saya nak ajar anda free dalam Elite Circle Group. Tekan link di bio saya untuk join.